Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Share in Motovlog. Kali ini saya akan mengunboxing ya, atau mereview juga sekaligus helm yang baru saja saya beli, peralatan tempur baru untuk motovlog. Alhamdulillah gajian dari YouTube ini kita beli helm baru ya. Ya sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, terutama subscribe ya yang belum subscribe dan kebetulan menonton video ini, agar terus mendukung saya dalam membuat konten yang selalu bermanfaat untuk ya kita semua lah ya. Oke, beginilah proses unboxingnya. Maaf, ini saya pakai tangan kiri ya, soalnya nggak punya stand untuk naruh HP-nya ya, untuk meletakkan HP-nya. Jadi seperti inilah prosesnya. Ini di bagian depan, ini bagian depan apa bagian samping ini ya, tulisannya kayak T ini. Ada apa itu, World Class Helmet. Ini juga ada ukurannya. Ini bagian samping-sampingnya, ini bagian belakang juga sama kayak ini, kayak T bagian atasnya ya. Ini juga bagian sampingnya ada tulisan kayak T lagi. Oke, kita buka ya. Ini boxnya, di dalamnya kita lihat ada apa aja ya. Kebetulan packingannya lumayan rapi, ini saya beli di Shopee ya. Ya seperti inilah dalamnya, dapat sarung juga. Oke, kita angkat ya. Aduh susah lur, maaf sendirian nih jadinya ya, serba susah kalau sendirian. HP kiri pegang HP kiri, tangan kiri pegang HP, tangan kanan unboxing kan. Jadi kalau videonya nggak maksimal maaf ya. Jadi seperti inilah, di dalamnya terbungkus dengan busa juga, busa apa ini ya namanya ya, punya pengaman lah ya biar helmnya nggak lecet gitu. Inilah di dalamnya. Unboxing di belakang rumah ini lur, jadi seadanya nggak punya studio soalnya ya. Ya mudah-mudahan kedepannya ada studio lah ya, biar kalau mau unboxing juga gampang. Aduh maaf lur ya, ini kita dapat buku yang buku petunjuk lah di dalamnya ya. Ini nampak depan, nampak samping dari helmnya ya, nampak samping juga, samping kiri. Lumayan lah ya, ini kebetulan saya beli helm apa ya namanya itu ya, Kayete Falcon ya, Kayete Falcon, Kayete Falcon apa ya, bentar ya, ini namanya itu Kayete Falcon FR Radiant Matte Black atau Red. Ini ukurannya saya beli yang L karena kepala saya juga lumayan gede ya. Ini seperti inilah penampakannya ya. Oke, oke sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.